Nah, untuk kali ini, serak. Halo guys, welcome to my channel Ferdi Setiawan. Senang banget hari ini Ferdi bisa buat video lagi buat kalian semuanya. Dan mau tahu hari ini Ferdi mau buat video apa? Makanya tonton terus video ini sampai habis. Sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ferdi Ristiawan. Thank you. Nah, akhir-akhir ini Ferdi sering banget pakai serum dari Azarin karena mata Ferdi tuh mulai semacam kayak menghitam gitu karena tidur tuh semacam kurang teratur, jadi timbullah mata panda gitu. Dan Ferdi tuh coba dari serum mata dari Azarin karena sebelumnya tuh udah pakai produk yang lainnya cuman udah habis, dan kebetulan di salah satu brand lokal kesayangan Ferdi tuh ada serum untuk mata panda. Dan akhirnya Ferdi cobain, dan untuk bentuknya tuh seperti ini tuh semacam kayak apa ya, beda banget sama serum yang lainnya. Dan aku beli ini tuh harganya tuh kurang lebih di Rp40.000, dan untuk netonya tuh di sini tuh 15 mili. Dan seperti biasa Fedi akan bacakan dulu apa saja terdapat dalam produk atau kemasan serum dari Azarin ini. Oke, dan seperti biasa di sini Ferdi akan bacakan terlebih dahulu yang ada di dalam kemasan produk ini. Di sini tuliskan bahwa Sea White Illuminate Firming Serum, Age Reverse, dan Skin Brightening. Terus juga di sini ada kandungan utamanya itu ada kolagen, ada pomegranate, dan juga ada centella asiatica. Terus juga di belakangnya sudah ada expired date, ini masih lama, sampai 2024. Terus juga di sini ada manfaatnya, kita bacakan dulu. Serum ringan yang berfungsi untuk melembabkan, mengencangkan, dan mencerahkan area bawah mata. Diformulasikan dengan bahan aktif alami buah kakadu, lemon, serta provitamin B5 untuk mencerahkan serta melembabkan kulit. Diperkaya dengan ekstrak pagagan dan kolagen untuk menjaga kekencangan serta elastisitas kulit dan menyamarkan garis halus. Kandungan alami buah delima sebagai antioksidan untuk membantu mempertahankan skin barrier dan menangkal radikal bebas. Dan itu adalah manfaat dari serum Azarin ini. Oke, sekarang kita langsung masuk ke produknya langsung. Dan seperti biasa, kita mulai dari baunya terlebih dahulu. Ini sama sekali tidak berbau apapun, karena mungkin di situ no fragrance dan juga tidak ada parfum. Jadi kita langsung lihat teksturnya terlebih dahulu. Nah, untuk teksturnya, ini tuh semacam kayak gel tapi cair gitu, berwarna sedikit agak kuning. Dan biasanya sih aku pakai sedikit agak banyak ya. Jadi aku pakai jari tengah gitu pakainya. Tinggal olesin di area bawah mata seperti ini. Dan biasanya ini aku pakai pagi dan juga malam hari untuk memaksimalkan kinerja dari serum ini. Nah, jika sudah diaplikasikan di area bawah mata, kita tunggu sampai benar-benar kering. Lalu, ketika aku sudah aplikasikan serumnya di area bawah mata, aku tuh berasa kayak semacam ada sensasi dingin-dinginnya gitu di area bawah mata. Dan kalau misalkan kena mata tuh sama sekali nggak perih, jadi bener-bener nyaman banget digunakan. Dan aku tuh semacam kayak seneng banget ada sensasi dingin-dinginnya gitu dan ada min-minnya gitu. Jadi semacam bikin seger atau semacam bikin fresh mata aku gitu. Oke, dan sekarang Ferdi akan bacakan apa saja kandungan yang terdapat dalam serum Azarin ini. Yang pertama itu ada Australian Kakadu Plum. Ini adalah super fruit dengan kandungan vitamin C tertinggi untuk antioksidan, memperkuat sel, perlindungan sel kulit, dan juga untuk mencerahkan kulit. Terus juga ada lemon. Ini untuk membantu memutihkan serta membuat wajah lebih bersih. Terus juga ada centella asiatica, ini untuk mengencangkan kulit dan antiinflamasi, menutrisi lapisan dan jaringan kulit, dan juga sebagai anti-aging. Terus juga ada soybean oil, yaitu untuk menutrisi
untuk menutrisi dengan kandungan omega 369 dan meningkatkan elastisitas kulit. Terus juga ada pomegranate, itu antioksidan, moisturizer, dan memperkuat lapisan kulit. Dan juga ada kolagen untuk menjaga elastisitas kulit dan juga sebagai anti-aging. Dan itu adalah beberapa kandungan utama dan juga beserta manfaatnya. So, buat teman-teman yang sekarang lagi cari serum buat mata untuk mata panda, kalian bisa cobain serum dari Azarin ini. Ini harganya cukup terjangkau. Ini hanya kurang lebih di Rp40.000 aja. Kalian udah bisa dapetin 15 mili. Dan ini bener-bener nyaman banget digunakan, sama sekali nggak perih. Dan untuk bentuk atau teksturnya sendiri itu bener-bener semacam kayak gel rada cair gitu. Jadi bener-bener nyaman banget buat digunakan. Dan buat teman-teman yang nanti mau beli, nanti aku akan kasih linknya di description box di bawah ini. Oke guys, paling itu aja untuk video hari ini. Semoga videonya membantu kalian semua yang sedang cari serum untuk menghilangkan atau menyamarkan mata panda. Dan kalau misalkan kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk di like videonya. Jangan lupa juga untuk komentar di bawah kira-kira Ferdi harus buat video apa lagi. Dan please jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ferdi Ristiawan. Oke, Ferdi pamit. Thank you. Bye.